Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Kali ini membahas tentang teknologi unboxing dan tutorial. Nah, berita datang dari produk chipset gadget ternama atau produk chipset gawai ternama datang dari Snapdragon. Itu lanjut dari berita online dari suara.com, yaitu Qualcomm rilis Snapdragon 8s Gen 3 prosesor AI versi lebih murah. Nasionalnya yaitu Qualcomm resmi meluncurkan prosesor baru yang diberi nama Snapdragon 8s Gen 3. Ini adalah chipset yang diposisikan dengan setingkat di bawah Snapdragon 8 Gen 3 yang dirilis akhir tahun lalu. Sama seperti Snapdragon 8 Gen 3, chipset Snapdragon 8s Gen 3 ini juga membawa mendukung fitur kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI generatif untuk dipakai di ponsel. Senior Vice President and General Manager of Mobile Legends Qualcomm Technologies Chris Patrick menyatakan fitur unggulan di Snapdragon 8s Gen 3 yakni fitur AI generatif on device yang canggih, Advanced Sensing ISP atau Image Signal Processor, mobile gaming realistis, konektivitas terbarukan, dan kompresi audio lossless yang high definition atau HD. Dan itu platform ini turut mendukung beragam model AI termasuk large language models atau LLM yang populer seperti Baijuan 7B, Llama 2, dan Gemini Nano. Dengan kemampuan AI generatif on device dan fitur fotografi canggih, Snapdragon 8s Gen 3 dirancang untuk meningkatkan pengalaman keempat. Spesifikasi dan fitur Snapdragon 8s Gen 3. Tidak disebutkan sebelumnya, Snapdragon 8s Gen 3 terdiri dari satu core prime dengan clock speed 3 GHz, 4 core performa dengan clock speed 2,8 GHz, dan 3 core efisiensi dengan 2 GHz. Sedangkan kombinasi kakaknya sedikit lebih berbeda, di mana Snapdragon 8s Gen 3 mencakup satu core prime 3,4 GHz, 5 core performa 3,2 GHz, dan 2 core efisiensi 2 GHz. Snapdragon 8s Gen 3 juga menggunakan modem Snapdragon X70FG yang lebih lama, yang artinya hanya mendukung 3GPP RIIS 17 dan bukan rilis 18 seperti di Snapdragon 8 Gen 3. Itu juga berarti downlink telah dipotong setengahnya menjadi hanya 5 GB per second. Untuk memuat fotografi, Snapdragon 8 Gen 3 tidak mendukung format video 8K, mereka hanya 4K 60fps. Format Next Fashion dengan RAW AI Noise Reduction dalam 4K 60fps juga tidak ada di Snapdragon 8 Gen 3. Qualcomm memastikan kalau prosesor Snapdragon 8s Gen 3 akan dipakai di merek HP seperti Honor, iQOO, Realme, Redmi, hingga Xiaomi. Perangkat pertama dan chipset ini diperkirakan hadir pada Maret 2024. Nah, kita adalah berita datang dari produk chipset gadget ternama atau produk chipset gawai ternama, yaitu datang dari Snapdragon. Itu adalah berita online dari suara.com, yaitu Qualcomm rilis Snapdragon 8s Gen 3 prosesor AI versi lebih murah. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, dan klik tombol loncengnya agar mendapat notifikasi tentang video-video saya tentang teknologi unboxing dan tutorial. Dan akan selesai terus berkembang. Terima kasih.